Rage on that beat, going crazy. Channel, subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Wow, ramai guys. Minggu terakhir di bulan Ramadan, ramai banget ini. Gak tahu ini berapa rombongan. Guys, San Mori gabungan. Ini banyak banget sih ini. Gak tahu jalurnya lewat mana ini. Let's go, gaskan aja. Berbagai macam. Pecah nih. Serius banyak. Banyak banget guys. Banyak banget. Tadi ada referee juga. Dari mana tuh referee? Oh, di situ referee-nya. Siap. Kawan. Oke. Mantap, gaskan. Lego, lego. Ini sih rame banget. Selamat pagi, selamat hari Minggu. And welcome back to Andreas DIB channel. Gimana kabar kalian? Gue doain selalu sehat, damai, dan sukacita. Oke, ini kelompok kecil kita. Ada Chris Fandi. Dia gunakan teknik andalannya, guys. Ngegas pakai tangan kiri. Sedangkan tangan kanannya bisa melakukan sesuatu. Entah itu ngeplan, entah itu fistbump. Mantap sekali. Oke. Karena rombongannya sebanyak ini, pastinya pelan sih. Pelan sih ini, jadi kita nikmati aja. It's okay. Kebetulan juga ini bannya si Chris masih wacana buat diganti. Rame banget. Rame banget sih. Parah. Mantap guys, gimana kabar puasa kalian? Kemungkinan besar kalau kayak gini ya pasti cuma riding doang ya, sampai kali orang sebanyak ini entah berapa persen yang puasa. Pokoknya semangat buat teman-teman yang muslim yang puasa. Buat yang lain pastinya menyesuaikan ya, nanti nyantai. Yang penting kita saling toleransi aja. Oke, silahkan. Cie, si referee bawa boncengan, cie. Oke. Kita ada di squad ini aja ya. Nanti kalau ada kesempatan maju ya majulah. Tapi kemungkinan sulit sih ini. Ada beberapa rombongan pasti. Plotternya nggak tahu diaturnya gimana tadi. Pas briefing malah aku bikin sinematik. Sorry banget teman-teman. Jadi kita ngikutin aja ya. Nikmati perjalanan pagi ini San Mori terakhir hari Minggu di bulan Ramadan sebelum besok Lebaran. Kalian Lebarannya jatuh hari Senin kan? Atau ada yang lain? Ada yang sudah hari ini mungkin? Komen-komen di bawah ya. Oke.
let's go. By the way, ini teman-teman yang muslim udah mau selesai puasanya, udah mau lebaran, udah mau perayaan selesai ya. Kalau di tempatku, terkhusus di gerejaku, itu baru mau mulai puasanya. Puasa 40 hari. Mulai tanggal 9 guys. Just info aja ya. Intermezzo. Wow, duo ZX25. Mantep kali. Tapi kok suaranya kurang terdengar ya. Oke, okay, kalem. Buat kali orang cukup lah ya bensin segini. Kurang terdengar beneran suaranya. Ketutup sama dua silinder dan yang lainnya. Ini malah pakai DB killer kayaknya, yang depanku persis. Iya. Itu ada siapa tuh? Oh, ada si siapa? Supra GTR. Siapa namanya kok lupa? Lube. Haidar. Kalau nggak salah ya, kalau salah sorry bro. Lama banget nggak jumpa. Bahkan bisa dihitung-hitung terakhir kali ketemu tuh 1 tahun yang lalu pas juga saat mau di Ramadan, spesial Ramadan ke Waduk Sermo. Oh, pada ngegas guys. Let's go lah. Mantap ya, mantap. Alfa Midi sepi. Lama gak jumpa. 1 tahun lalu guys. 1 tahun ketemu sekali. Oke. Okay. 1 tahun. Pas lebaran juga. Iya. Gak kerasa 1 tahun. Masih. Oh iya, Haidar kan? Oh, mantap. Gak salah guys. Ini kemana ya jalurnya? Lurus kah? Oh lurus. Gak fokus dia. Semuanya ada nano nano. Let's go. Kita dapetin footage-nya aja. Mana kawan-kawan? Oke. Gantian lo ya. Siapa yang mudik ke kampungnya? Atau kampungnya memang Jogja ini? Selamat datang kembali di Jogja. Selamat berkumpul dengan keluarga, bersilaturahmi dengan kerabat. Selamat reunian biasanya ya, yang pada reunian. Atau yang mau liburan keluar kota malahan. Yang dari luar Jogja kembali ke Jogja. Yang di Jogja pengen liburan keluar kota. Ya, terserah masing-masing ya, punya agendanya sendiri-sendiri. Oke. Kalau mampir ke Jogja jangan lupa ya, sempatkan buat mencoba yang namanya sosol guys. Apa itu sosol? Nah, nanti ku kasih tahu. Sosol. Dapur Sosol Jos.
gerobak pertama yang gue bikin, yang gue diriin, menjual sosol, sosis Solo dicocol. Selamat menikmati kalau kalian ke Jogja, harus wajib nyoba deh, apalagi yang luar kota harus mencoba yang namanya sosol. Search saja di Instagram @dapursosol. Kalian akan temukan seperti apa makanannya dan pastinya akan ketagihan, ku jamin lah. Enak. Kalau di Jogja, sosolnya ya Dapur Sosol Jos. Silakan mampir ya guys. Resep klasik cita rasa asik. Oke, silahkan slow gas. Gak tau lah kita ada di kloternya siapa, yang penting ngikutin. Gantian. Nyesel deh ikut San Mori minggu terakhir di bulan puasa. Kemarin ini sebenarnya tajuknya after sahurai, tapi kalau udah jam segini ya bukan after sahur sih, kita sebut aja San Mori menjelang lebaran. Oke, merah ya, tertib ya. Why, kenapa mereka terobos guys? Tertib dong. Come on, nunggu bentar ngapain sih? Oke. Tertib aja ya. Oke, let's go. Asik, mantap. Gak ada obat. Mana ini? Kok belum maju? Oh, karena ini pakai DB Killer. Kembali di belakang Zetek 25. Sebenarnya kalau jalan Kaliurang tuh memang banyak banget bangjonya banyak kali guys. Oke, sepertinya ketemu lagi tuh sama vlogger satu itu. Waktu itu pernah ketemu juga, sekarang ketemu lagi. Tapi lupa lagi namanya siapa ya. I'm sorry bro. Dari mana ya ini? Tuh ramai banget kan guys, ramai sekali. Nyerbu Kaliurang lagi nih. Kita kemarin awal tahun San Mori juga nyerbu Kaliurang. Ini lebih dahsyat lagi. Lebih banyak lagi rombongannya. Bareng-bareng dari KFC nyerbu Kaliurang. Sorry banget kalau berisik ya. Nah, full suara motor. Let's go.
guys, tipis-tipis ya guys. Kemarin katanya Timotius Aquino tuh juga mau ikut. Tapi mana nih Timo, udah lama banget gak ketemu juga. Sejak tahun lalu. Beneran lama banget gak ketemu. Kemungkinan videonya akan diupload pas lebaran. Jadi gue ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran buat teman-temanku semua yang merayakan hari lebaran. Oh. Ternyata lewat jalur utama, guys. Turi ya, lewat jalur utama. Terakhir lewat Jakal pas ke Kaliurang tuh sudah lama banget. Kemarin-kemarin lewat jalur ninja. Siapa ini? Salam kenal bro, siapa ya itu? Coba nanti kita kenalan ya kalau bisa. Ini dia pasar. Tantangan resiko lewat pasar guys. Waduh, terjepit deh semuanya. Hey. Hah? Iya, oh enggak, sama referee Chris. Ikut rombongan ini kan tadi? Ikut rombongan ini? Iya.